lebih dahulu ya. Ntar cukup. Apa iya Davin? Hanya jam 10.20 ya, Bu? Iya, betul. Nanti kita selesainya jam 10.20 ya, teman-teman ya. Oke, kita mulai terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Sebelum memulai, apakah ada yang ingin memimpin doa? Ada yang ingin memimpin doa? Oke, ada Misha. Oke, boleh dia beritahu terlebih dahulu ya. Sebelum memimpin doa, Misha boleh berucap, "Let's pray before study." Baru teman-teman mengikuti berdoa bersama-sama ya. Oke? Oke, boleh Misha, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allah, tambahkanlah kepada aku dan karuniakanlah aku kefahaman. Amin. Oke, kita lanjut ke materi ya teman-teman ya. Hari ini kita akan belajar apa sih? Nah, teman-teman boleh memperhatikan screen saja ya. Teman-teman diharapkan fokus memperhatikan screen. Iya. Gak ada tugas. Ada. Untuk hari ini tidak ada tugas ya. Teman-teman boleh mengerjakan tugas sebelumnya kalau ada yang belum dikerjakan ya. Pakai itu gak? Pakai buku? Tidak perlu. Teman-teman hanya memperhatikan saja di layar. Nanti kalau misalkan teman-teman ingin menulis boleh. Materinya Bu Lydia taruh nanti di Google Classroom ya teman-teman ya. Sekarang teman-teman boleh memperhatikan subscreen teman-teman di layar. Nanti setelah pembelajarannya udah mau selesai, Bu Lydia akan bermain tebak-tebakan bersama teman-teman. Maka dari itu teman-teman harus fokus, harus memperhatikan layar layar handphone teman-teman atau laptop teman-teman. Nanti Bu Lydia akan memberikan tebak-tebakan. Oke? Oke, boleh. Hati-hati ya. Nah, hari ini hari Jumat tanggal 13 November 2020. Hari ini teman-teman akan belajar bahasa Indonesia dengan materi kosakata hubungan kekeluargaan. Sebelumnya teman-teman pasti sudah belajar tentang silsilah keluarga ya. Kemarin belajar silsilah keluarga bersama siapa teman-teman? Ada yang masih ingat? Teman-teman kemarin belajar silsilah keluarga bersama Budian ya? Pak Hamza dan Budian. Oke, di sini ada gambar yang pertama yang memakai kacamata laki-laki. Siapa ya ini? Ini kakek, betul. Lalu di sampingnya kakek ada siapa teman-teman? Ada nenek, betul. Kakek dan nenek mempunyai anak, yaitu di sini ada ayah dan ada bibi. Ayah dan bibi bersaudara. Nah, di sini ada ibu dan ayah. Ibu dan ayah mempunyai anak. Ada kakak laki-laki dan ada adik perempuan. Nah, bibi dan paman juga mempunyai anak. Biasanya itu teman-teman menyebutnya saudara sepupu. Ada saudara sepupu perempuan dan ada saudara sepupu laki-laki. Iya, nah di sini teman-teman ada yang mempunyai kakak laki-laki tidak? Tidak. Kalau kakak perempuan ada yang punya kakak perempuan? Punya. Teman-teman ada yang punya adik perempuan? Laki-laki. Oh, Fahira punya adik laki-laki. Ada yang mempunyai adik perempuan, teman-teman? Aku ada ibu. Iya, ada
ada yang punya kakak laki-laki, ada yang punya kakak perempuan, ada yang mempunyai adik perempuan atau mempunyai adik laki-laki. Dan ada juga hanya anak tunggal atau hanya sendiri, tidak mempunyai kakak dan tidak mempunyai adik. Iya, tadi siapa yang memanggil Bu Lydia? Iya, Inaya. Laki-laki. Itu memperhatikan saja. Iya, betul. Iya, betul. Teman-teman hanya memperhatikan saja ya. Jika teman-teman ingin menulis, menulisnya nanti. Materinya Bu Lydia share di Google Classroom ya. Oh, Hanin mempunyai kakak laki-laki. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, tadi ini siapa teman-teman? Boleh dilihat gambarnya tadi ini siapa ya? Oke. Tadi ini siapa? Kakek. Betul, kakek itu pengertiannya kakek itu adalah orang tua laki-laki dari ayah dan ibu. Nah, teman-teman ingat-ingat, nanti Bu Lydia akan memberikan tebak-tebakan. Teman-teman menjelaskan siapa itu kakek. Nah, teman-teman, penjelasannya itu kakek adalah orang tua laki-laki dari ayah dan ibu. Itu ya teman-teman ya pengertiannya. Lalu di sini ada siapa lagi teman-teman? Nenek. Ada nenek, betul. Nenek siapa sih? Orang tua perempuan. Nenek adalah orang tua perempuan dari ayah dan ibu. Adalah orang tua perempuan dari ayah dan ibu. Diingat-ingat ya teman-teman ya. Berarti nenek itu orang tua dari ayah dan ibu aku. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, lalu yang ini dari siapa teman-teman? Ada yang ingat tidak mukanya? Aman atau siapa teman-teman tadi ingat tidak mukanya? Ayah. Betul, ada yang tahu pengertiannya ayah? Ayah itu adalah orang tua laki-laki. Lalu ayah juga punya tanggung jawab teman-teman atau punya kewajiban. Apa sih kewajiban ayah? Kewajiban ayah itu bekerja, cari rezeki. Ada yang tahu cari rezeki itu seperti apa teman-teman? Rezeki itu apa sih teman-teman? Kewajiban ayah itu untuk melindungi anggota keluarga. Kewajiban ayah untuk melindungi anggota keluarga dan bekerja mencari rezeki. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin sesuatu, teman-teman makan, teman-teman mempunyai mainan, berarti itu dari rezeki ayah ya, teman-teman ya. Atau ada juga ibunya yang bekerja. Iya, Misha? Ayah itu imam. Iya, betul. Ayah itu imam. Betul. Apalagi ada yang tahu lagi, teman-teman? Ayah itu imam, lalu melindungi keluarga. Iya? Pemimpin di keluarga, betul. Pelindung keluarga, betul. Oke, kita lanjut ya. Itu nyari uang. Ya. Nah, selanjutnya ini tadi siapa teman-teman? Ibu. Ibu. Orang tua perempuan. Pengertiannya ibu adalah orang tua perempuan. Ibu juga memiliki kewajiban teman-teman. Ada yang tahu apa itu kewajiban ibu? Kewajiban dari seorang ibu ya teman-teman ya. Iya betul. Oke, kita lanjut ya. Di sini tadi ada siapa? Ingat tidak mukanya tadi ini? Muka siapa ya? Kakak. Kakak, betul.
kakak laki-laki, saudara kandung. Ada yang tahu tidak apa itu saudara kandung? Kakak laki-laki adalah saudara kandung. Ada yang tahu tidak apa itu saudara kandung? Ya. Apa ya saudara kandung? Satu darah, betul. Satu darah dari ayah dan ibu. Iya betul, itu berarti saudara kandung ya. Oke, nah Bu Lidia ingin bertanya, kalau kakak laki-laki tadi itu saudara kandung, kita lanjut dulu ya. Di sini tadi ada siapa teman-teman? Kakak perempuan. Adik, betul. Adik perempuan juga adalah saudara kandung. Nah tadi ada kakak dan adik, berarti itu anak. Ibu Lidia ingin bertanya, anak itu tugasnya apa saja teman-teman? Kewajiban dari anak itu apa aja teman-teman? Berarti anak belajar. Itu betul, belajar. Apalagi kewajiban dari teman-teman? Sholat. Lalu apalagi? Menghormati orang tua. Patuh kepada orang tua atau menghormati orang tua. Berarti tadi kewajiban mengaji, betul. Berarti kewajiban dari teman-teman itu tadi menghormati orang tua, sholat, apalagi teman-teman? Mengaji, itu tadi kewajiban dari teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Tadi ini ada siapa teman-teman? Ini wajah siapa ya? Wajah siapa ya? Paman. Betul, pengertian paman itu paman itu adalah saudara laki-laki Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada siapa teman-teman? Tante, betul. Tante atau bibi. Pengertiannya apa ya? Tante atau bibi. Saudara perempuan dari ayah atau ibu. Iya, betul. Tante atau bibi adalah saudara perempuan dari ayah atau ibu. Betul. Kita lanjut lagi. Nah, tadi ini ada siapa teman-teman? Saudara sepupu. Iya betul, saudara sepupu. Pengertian dari saudara sepupu itu teman-teman? Anak dari paman dan dari bibi. Iya betul, saudara sepupu perempuan adalah anak perempuan dari paman atau bibi, atau dari tante atau bibi. Teman-teman ada yang punya tidak? Saudara sepupu. Oh punya. Ada berapa saudara sepupu? Ada banyak. Oh ada banyak teman. Ada banyak. Banyak. Oke, kita lanjut ya. Di sini ada siapa lagi tadi teman-teman? Sepupu laki-laki. Betul. Saudara sepupu. Saudara sepupu laki-laki adalah anak laki-laki dari paman dan bibi. Nah, seperti itu ya teman-teman ya pengertiannya ya. Teman-teman sampai sini ada yang tidak paham? Atau ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Enggak. Tidak ada yang ingin bertanya? Tidak. Oh, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Bu Lidia lanjut lagi. Kita akan bermain games. Tadi teman-teman sudah Bu Lidia berikan materi. Bu Lidia sudah memberikan penjelasannya juga. Nanti ada gambar. Teman-teman boleh menyebutkan siapakah gambar yang ada di layar teman-teman. Lalu teman-teman menyebutkan juga pengertiannya teman-teman ya. Seperti yang tadi Bu Lidia jelaskan ya. Ini nama permainannya atau nama gamesnya, siapakah aku? Nah, di sini Bu Lidia memute teman-teman terlebih dahulu ya. Kita sebutkan bareng-bareng terlebih dahulu deh. Kita sebutkan bareng-bareng, baru nanti Bu Lidia menyebutkan satu persatu teman-teman ya. Kita sebutkan dulu. Yang pertama, siapakah aku?
Siapakah aku? Siapa ya teman-teman, perhatikan layarnya. Dua laki-laki dari Nenek. Siapa Nenek. Aku? Mama aku. Ibu atau bibi, tadi pengertiannya apa teman-teman? Tante adalah oke. Bibi, ini tante atau bibi, betul. Lalu yang kedua, siapa aku? Paman. Belum. Siapakah aku? Bersabar teman-teman. Siapakah aku? Ibu. Orang tua kita, kalau ibu itu perempuan apa laki-laki? Perempuan. Berarti ibu adalah orang tua perempuan kita, betul. Perempuan ini ibu, betul. Kita lanjut lagi. Siapakah aku? Siapa aku? Adik. Saudara sepupu perempuan. Iya betul, saudara sepupu perempuan. Pengertiannya apa tadi teman-teman? Saudara sepupu perempuan adalah anak dari paman dan perempuan. Ya betul, saudara sepupu perempuan adalah anak perempuan dari dari paman dan paman. Betul. Kita lanjut lagi. Siapakah aku? Siapa ini? Adik laki-laki atau adik perempuan? Adik perempuan. Betul. Adik perempuan itu berarti saudara kandung atau saudara sepupu? Saudara kandung. Ini adik. Kita lanjut lagi. Pengertian kakek itu tadi, kakek adalah orang tua laki-laki dari siapa teman-teman? Dari ayah dan ibu. Betul. Coba Bu Lida ingin Fazila. Jadi Fazila tulisnya semuanya. Bu Lida ingin menyebutkan satu-satu kepada teman-teman. Oh iya. Oke, Fazila dari nomor 1 adalah teman-temannya. Ibu Rata kembali dulu ya. Bu Lidia ingin bertanya kepada siapa ya? Sebentar, teman-teman harap bersabar. Bu Lidia ingin bertanya kepada Ilona. Oke, Ilona, siapakah aku? Ilona boleh menyebutkan lalu memberikan pengertiannya ya, Ilona ya. Siapakah aku? Silakan dijawab, Ilona. Ibu. Ibu, betul. Pengertian ibu itu tadi apa, Ilona? Ibu adalah orang tua perempuan. Betul, orang tua perempuan. Good job, Ilona. Terima kasih, Ilona. Selanjutnya, Bu Lidia akan bertanya kepada Alfa. Alfa, boleh di-unmute? Alfa, siapakah aku? Sudah, Bu.
siapa ya? Tadi ini saudara sepupu. Saudara sepupu, betul. Pengertian saudara sepupu itu apa tadi, Aufa? Saudara sepupu adalah anak perempuan anak dari siapa? Anak perempuan dari bun, dari paman. Ayah dan ibu. Saudara sepupu dan itu anak ibu perempuan dari paman dan bibi ya, Aufa ya. Oke, terima kasih Aufa. Ibu. Ya. Bukannya tadi saudara sepupu itu anak kandung. Saudara sepupu itu anak, saudara sepupu itu bukan anak kandung, teman-teman. Saudara sepupu itu berasal dari anaknya bibi atau anaknya paman. Seperti itu, kalau anak kandung itu teman-teman punya kakak nih, punya kakak yang lahirnya sama bersama teman-teman, lahir satu ibu. Satu ibu sama teman-teman, itu namanya saudara kandung. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, boleh-boleh dilanjutkan? Boleh dilanjutkan ya. Boleh, dia akan bertanya kepada Sarifah. Siapakah aku? Adik. Adik? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Adik perempuan. Kalau adik perempuan ini berarti saudara kandung atau saudara sepupu? Kandung. Ah, saudara kandung, betul. Apakah Sarifah punya adik perempuan? Enggak. Tidak. Apakah Sarifah punya saudara kandung? Enggak. Tidak punya saudara kandung. Sarifah punya kakak? Punya. Kakak laki-laki? Iya. Nah, kakak laki-laki Sarifah itu namanya saudara kandung Sarifah ya? Ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Sarifah. Dia juga punya kakak. Dia juga punya. Dia juga punya kakak. Perempuan atau laki-laki? Perempuan. Perempuan. Nah, kakak perempuan Gio itu berarti saudara kandung Gio. Seperti itu ya. Iza juga punya. Iza juga punya. Iza punya kakak perempuan atau kakak laki-laki? Yang di kelas Ali itu loh, Bu. Oh, punya dua-duanya. Punya yang perempuan berarti punya yang laki-laki ya? Nah, itu juga termasuk saudara kandung dari Iza ya. Boleh kita lanjut lagi ya? Bu Lydia akan bertanya kembali. Siapakah aku? Bu Lydia bertanya kepada Misha. Misha, boleh di-unmute? Siapakah aku? Ayah. No. Siapakah aku? Paman. Paman, betul. Pengertian dari paman apa, Misha? Laki-laki. Saudara laki-laki. Ayah dan ibu. Apakah Misha punya paman? Punya. Punya. Oke, terima kasih Misha. Oke, kita lanjut lagi ya. Siapakah aku? Boleh dia ingin bertanya kepada Hanin. Hanin, boleh di-unmute? Oke, siapakah aku? Hanin boleh menebak ya. Nah, siapakah aku? Kakek, betul. Kakek itu pengertiannya apa, Hanin? Kakek itu ayah dari orang tua Hanin. Bapak ya. Hanin aku punya kakek. Tidak. Sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Oke, baik. Terima kasih Hanin. Sama-sama. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Siapakah aku? Oops. Kenapa, Bu? Ada Atar. Atar, boleh di-unmute? Natar boleh menjawab. Siapakah aku? Ayah. Ayah, betul. Pengertian dari ayah apa, Atar? Ayah.
adalah ayah siapanya Atar. Kalau ayah itu ayah itu orang tua. Iya betul. Kalau ayah orang tua laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki berarti pengertiannya ayah adalah orang tua laki-laki. Seperti itu ya, Atar ya. Oke, boleh diulang. Ayah adalah? Ayah adalah orang tua. Ini baby aku dulu. Laki-laki. Ini foto baby aku. Oke, terima kasih Atar. Oke, boleh dilanjut ya. Siapakah aku? Bulda ingin bertanya kepada Abraham. Abraham, boleh diambil? Siapakah aku, Abraham? Sepupu. Betul, saudara sepupu. Ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki, berarti pengertiannya apa, Abraham? Saudara sepupu laki-laki adalah? Adalah? Anak? Anak. Anak dari siapa, Abraham? Anak dari paman atau bibi. Betul, seperti itu ya Abraham ya. Terima kasih Abraham. Selanjutnya boleh dia ingin bertanya kepada siapa lagi ya yang fokus ya? Aku fisik. Cerita ada Jehan. Boleh Jehan di-unmute suaranya? Jehan, siapakah aku? Jehan boleh menebak. Nah, siapakah aku? Tadi ini siapa ya? Ini adalah kakak. Ini adalah kakak ya. Nah, ini kakaknya laki-laki atau perempuan, Jehan? Laki-laki. Laki-laki, betul. Berarti pengertiannya apa? Kakak laki-laki adalah saudara kandung ya. Kandung, betul. Jehan mempunyai kakak? Punya. Ada berapa kakaknya? Ada satu. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Nah, berarti Jehan mempunyai kakak perempuan. Seperti itu ya, Jehan ya. Terima kasih, Jehan. Oke, boleh dia ingin bertanya lagi? Oh, sudah habis ternyata, teman-teman. Sampai sini, teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Tidak. Apakah teman-teman paham sama pengertiannya? Gio. Oh, Gio. Oke, boleh Gio. Silakan Gio. Gio ingin bertanya apa? Dia nulis. Oh, Gio nulis. Oke, terima kasih Gio. Oh, nulis yang tema. Gio, kita lagi belajar tentang bahasa Indonesia. Kalau misalkan lagi belajar bahasa Indonesia, Gio boleh fokus terlebih dahulu ya. Temanya nanti setelah pembelajaran ya. Oke, Gio? Oke, terima kasih, Gio. Teman-teman yang lain, ada yang ingin bertanya kembali? Sudah. Sudah? Apakah teman-teman paham? Paham. Paham. Coba boleh dia ingin bertanya. Tadi paman dan bibi itu pengertiannya apa, teman-teman? Bibi dulu. Bibi itu tadi pengertiannya apa, teman-teman? Bibi atau tante? Boleh di-unmute suaranya. Ayah atau ibu. Boleh diulang, Fahira? Mama. Bibi adalah saudara. Iya. Iya, betul. Bibi adalah saudara dari ayah atau ibu. Betul. Kalau ayah dan ibu itu siapa sih, teman-teman? Ayah dan ibu itu siapa ya? Orang tua. Betul, ayah dan ibu itu adalah orang tua dari teman-teman ya. Kalau tadi kewajibannya ayah apa aja, teman-teman? Menjaga anggota keluarga dan mencari
rezeki. Betul. Ayah juga menjadi pemimpin keluarga. Jadi imam di keluarga. Seperti itu ya teman-teman ya. Kalau ini tadi, Davin tahu jam 10.13, Bu. Iya, kalau tadi ibu itu pengertian kalau ibu tadi kewajiban dari ibu itu apa teman-teman? Kewajibannya mendidik anak. Mendidik anak, memasak, menjaga rumah tangga, seperti itu. Nah, kalau kewajiban dari teman-teman atau kewajiban dari seorang anak itu apa teman-teman? Kewajiban dari seorang anak atau kewajibannya teman-teman itu seperti apa? Belajar, betul. Menghormati orang tua, betul. Belajar. Iya, harus rajin belajar dan menghormati orang tua ya teman-teman ya. Oke, Bu Lidia ingin bertanya lagi. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Tidak. Tidak. Oke, kalau tidak berarti. Iya, Ina ya. Benar-benar paham semua. Ini maksudnya ya. Belajarannya kapan selesai? Ini kita sudah mau selesai. Ini kita sudah mau selesai ya. Bu Lidi baru ingin menutup pembelajaran. Iya, sama-sama Inaya. Oke, kalau teman-teman tidak ada yang ingin bertanya, Bu Lidi cukup sekian. Bu Lidi tutup pembelajaran kali ini dengan Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Terima kasih ayah dan bunda yang sudah mendampingi teman-teman.